Nama saya Pak Sudar. Asal dari desa. Di sini numpang sama tanah Pak Lurah untuk buruh kerja. Nah, pekerjaan saya sehari-hari ya buruh-buruh di suruh-suruh orang apa adanya. Ya, kalau ada barang-barang bekas yang dibuang di hadapan rumah ya saya kumpulkan ke sini, mana yang kira-kira laku ya saya jual. Samping itu di apa itu ada kesenggangan dalam kerja suruh orang, itu kerjaan saya begitu itu sehari-hari. Dan ya di sini saya cuma sendiri dan ada teman umpang tidur. Saya sudah 8 tahun sekarang ini tinggal di sini. Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta berada di kawasan Polowijen, tepatnya di Gang 2. Di sini kami akan berkunjung ke rumah Pak Sudar untuk mengetahui bagaimana dan apa saja pekerjaan beliau. Lalu saja kita datang ke rumahnya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumahnya Pak Sudar. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, seperti inilah keadaan dari rumah Pak Sudar yang berukuran 3x2. Di sini terbuat dari bambu dan juga kayu, dan katanya ini dibuat oleh Pak Sudar sendiri. Nah, langsung aja kita masuk, apakah beliau ada di dalam? Permisi Pak. Kami dari Dhamma TV dengan Pak Sudar, Pak. Oh iya. Boleh ganggu waktunya sebentar Pak ya? Boleh-boleh saja. Tadi ngapain Pak? Baru itu, angkut-angkut sampah orang buang-buang itu saya bawa ke sini. Ya kiranya mana yang bisa masih bisa dijual, ya saya jual. Oh, gitu. Ya tujuan saya, itu kan cuma apa kebetulan ada orang buang-buang begitu. Nah sebenarnya saya mau pergi ke tempat itu, kerjaan. Untuk bersih-bersih. Hari ini ada aktivitas apa saja Pak, selain tadi ngangkutin sampah gitu? Ya itu, maksud saya mau ke ladang yang mau saya kerjakan itu, tapi tiba-tiba rupanya ada orang buang-buang. Saya tunda sebentar untuk apa itu, saya ngangkut ke sini ya Pak, ya baru saja yang saya... Jadi rencananya nanti ke ladang mana Pak? Ladang ini yang di sebelah kuburan situ. Oh karena, ceritanya mau dibersihin gitu? Oh, iya, karena sudah itu... Sudah dipesan oleh orangnya gitu. Oh, gitu. Gitu ya. Selain itu nanti aktivitasnya apa lagi Pak? Selain bersih-bersih halaman gitu? Selain bersih-bersih itu ya terserah orang yang menyuruh. Tergantung ada job ya. Apa gitu hari ini. Ya. Nah saya pengennya ikut ini Pak. Boleh ya saya bantuin? Iya. Nah ya. Pengen tahu pemirsa. Langsung saja ke lokasi Pak ya. Di mana letaknya Pak? Ya letaknya tidak jauh dari sini. Saya langsung ya. Kita ke sana ya. Iya. Ya. Ya. Thank you.
Nah, sekarang kami sudah sampai di tempat kerjanya Pak Sudar. Ini mau bersihin rumput-rumput yang mana ini, Pak? Ini, lahan ini. Nah, pemirsa, ternyata di sini, di halaman ini banyak sekali rumput-rumput dan tinggi-tinggi sekali. Ini biasanya sulit nggak, Pak, untuk bersihkan rumput-rumput yang udah tinggi-tinggi, oh, udah iya. 2 meter ini ya? Iya, sudah sudah tentu sulit karena ya, apa itu namanya, rumpun kayak ini beratnya. Tapi ya saya, iya, tapi ini cuma apa itu orangnya tidak terburu-buru, jadi bisa dikerjakan cuma sebentar-sebentar bisa. Ya, sekedarnya kita waktunya seberapa gitu ya. Dari sini dulu bisa. Saya bantuin Pak ya. Oh iya. Dan dulunya saya nunggui rumah kosong di sana. Rumahnya dikontrak, lalu saya ini bikin gubukan di sini. Numpang sama tanahnya Pak Lurah ini. Ya. Penghasilan sehari-hari ya kadang-kadang 20 kalau satu hari, kadang-kadang kalau cuma suruh orang cuma setengah-setengah hari ya 15 gitu. 10 macam-macam lah. Ya enggak pasti. Ya itu kalau enggak ada yang nyuruh ya ngumpul-ngumpulin barang bekas ini. Kadang-kadang ya namanya orang nyuruh ya agak lama, kadang 4 hari baru ada gitu. Kalau udah ada kerjaan ya itu, kalau ngumpulin barang-barang bekas. Barang-barang bekas saya kumpulin di sini, saya jual. Ya kalau itu ya sering-sering, masalah pendapatan itu sudah sering-sering gitu. Iya sering saya dapat, kadang ya cuma menunggu datangnya orang nyuruh kita, Pak. Kalau kerja-kerja bangunan yang anu itu sudah tidak begitu kuat saya ini. Kalau dari satu hari pagi sampai sore itu sudah berapa kuat. Jadi ya cuma begitu-begitu saja. Sekarang saya baru merasakan betapa capeknya pekerjaan dari Pak Sudar yang membersihkan rumput-rumput. Ini rumput tertinggi yang pernah saya bersihkan hari ini. Masih dapat beberapa saja saya sudah merasakan capek karena mataharinya juga terik sekali. Jadi saya merasakan kegerahan dan panas sekali. Lihat keringat saya udah bercucuran nih ya. Nah, sekarang saya mau minta izin dulu sama Pak Sudar untuk istirahat karena saya udah nggak kuat. Ya Pak ya, saya tinggal dulu Pak ya. Oh iya ya, mari. Capek sekali pemirsa. Iya. Ya mau istirahat dulu. Nanti baru melanjutkan lagi. Saya mau bantu Pak Sudar nanti setelah istirahat. Thank you.
Aduh, ini baru segini aja Pak ya kita menyelesaikannya. Tadi rasanya udah capek. Ini Bapak biasanya gimana ini Pak? Langsung kelar seharian atau gimana? Kalau apa itu namanya, satu hari penuh saya dapat separuh ini, separuh. Iya. Iya, tapi kalau waktu-waktu di apa itu ada orang nyuruh ya saya tinggalkan dulu karena enggak keburu kan ini. Nah, seperti ini lapangan poli ini ya pekerjaan saya. Oh, gitu. Ya kalau waktunya disuruh ini ya ngerjain ini dulu. Ini terus belukarnya tadi kan gede-gede sekali, ini biasanya udah berapa lama ini Pak nggak dibersihin Pak? Kalau ini baru saja orang apa, kalau dulunya memang begini tapi cuma apa itu baru saja mesan. Kalau ada kesempatan boleh dikerjakan pelan-pelan gitu. Mintanya cuma begitu. Jadi ya saya kerjakan seenaknya saja ini. Gitu ya. Kalau ada orang nyuruh ya saya tinggalkan dulu gitu. Ya. Misalnya begitu. Nah, habis bersihin yang ini nanti ada kerjaan lagi enggak, Pak? Ya ada yang itu. Di sana juga ada pekerjaan ya juga di apa? Yang setiap kali saya kerjakan. Ya, tapi apa? Ya sama. Tapi iya, cuma itu kan ada rumah dijual. Ya kebersihannya itu harus apa itu? Saya yang suruh bersihin sebelum laku gitu. Saya tadi udah bantuin ini ya Pak ya, cabut-cabut rumput yang besar-besar ini. Saya juga pengen tahu aktivitas yang lain tadi yang bersihin rumah yang mau dijual itu Pak ya. Iya, iya, iya. Saya boleh ikut Pak ya? Iya, iya, boleh-boleh saja. Saya juga pengen tahu rasanya pemirsa aktivitas dari Pak Sudar ini selain mencabut rumput, gimana lagi rasanya ini kalau tadi saya sudah kecapean dan kelelahan dan sekarang berapa beratnya gitu loh dari aktivitas Pak Sudar. Langsung kita ke lokasi Pak ya. Nah sekarang saya dan Pak Sudar sudah sampai di lokasi selanjutnya. Kita mau bersihin rumah ini yang katanya mau dijual Pak ya? Ya cuma bersih-bersih ini, menjaga kebersihannya rumah. Oh, gitu. Ya. Kalau sekarang bersihin yang mana? Sekarang ini saya sedang kami lihat saja. Oh, gitu. Karena rupanya masih bersih gitu. Oh, gitu. Kalau nanti ada sekiranya yang perlu dirapikan, ini saya mau bantu juga Pak ya boleh? Ya ada. Langsung saja kita masuk ke dalam Pak ya? Ya. Ya sekolah ya, tamatan SD, cuma SD, tapi SD sudah dulu, saya sudah banyak di kota ini, sudah agak lemas omong-omong sama orang-orang, sedikit bisa lah. Ya tentu saja punya keinginan,
Tapi ya apa, cuman penghasilan ya gini ya. Ya, nggak tahu lah itu, sudah. Meskipun ingin ya, sudah nggak anu, nggak sampai lah. Yang paling sering suruh bersih-bersih kuburan, ya rumah-rumah tangga itu yang di halaman-halaman, itu yang paling sering. Ya ada pekerjaan yang tetap di toko-toko kayu gitu, tapi saya sekarang, sebelumnya saya kerja itu di toko-toko kayu, toko bangunan. Sekarang semen-semen itu sudah beratnya 50 kilo, itu saya sudah nggak anu. Berhenti karena itu, gak kuat saya ngangkatin itu. Karena 50 kilo, dulu kan 40. Sekarang ada semen ukuran yang 50, gak kuat sudah. Pengennya ya kalau bisa, ya ada lahan sedikit, cuma untuk nempat tinggal gitu saja. Karena ini kan masih numpang. Waktu-waktu ini tanah digunakan, saya kan pergi. Nah itu, yang saya pikirkan itu begitu. Kalau ada tanah cuma sedikit, cuma saya gini saja sudah cukup. Luas sama cukup ini. Ya nyaman, karena ya apalagi wong, sudah terima kasih ini ada tempat. Untuk tempat tinggal ini sudah terima kasih. Daripada, ya memang ya sama sekali saya tidak punya apa-apa gitu. Ya itu harapan kami, kalau ada ya ingin tanah sepasnya rumah ini saja gitu. Nah pemirsa, ternyata seperti ini pekerjaan Pak Sudar waktu membersihkan rumah yang katanya mau dijual ya. Ini tinggal sisa-sisa batu yang mesti dibersihkan, saya coba bantu dan ternyata sangat melelahkan sekali. Karena dari tempat sini ke arah pojokan sana kita harus menyusun batu ini supaya rapi di tempat sana. Ini mau gak tahu mau dibuat apa tempat ini, dan yang pasti sangat melelahkan sekali saya harus bolak-balik mengangkut batu sebanyak ini. Tapi saya nggak mesti tuntas semua ya, karena saya sudah merasa capek. Nah sekarang saya sudah sampai di rumah Pak Sudar setelah tadi membantu Pak Sudar membersihkan pekarangan yang rumputnya besar-besar dan juga membersihkan rumah yang katanya harus dibersihkan karena mau dijual. Ini kita berdua capek sekali nih Pak ya, bapaknya sampai diem ini. Ini mau tanya-tanya sedikit ini Pak soal keadaan rumahnya. Ini katanya Bapak bangun sendiri rumahnya, apa benar? Iya betul,
bangun-bangun sendiri, terus materialnya seperti bambu, seng, gini-gini dapat dari mana, Pak? Dapat dari pendapatan saya sambil kerja itu. Kalau ada orang ngasih seng, sambil saya bawa gedek, ya saya bawa. Ya kumpul-kumpul jadi kayak ini, kayu sedikit demi sedikit ini semuanya. Iya, sambil kerja itu, kan ada. Habis kerja, terus orang itu ada yang ngasih ini, yang tidak perlu-perlu itu. Terus dibawa ke sini. Jadi semua yang sudah tidak digunakan orang lain, Bapak kumpulkan. Kemudian ini dibangun sendiri, dipaku-paku sendiri, apa enggak ada yang bantu gitu, Pak? Yang bantu ya teman saya itu, yang itu, yang tidur di sini itu. Iya, ya itu ngumpang juga sama saya. Tadinya saya sendirian. Kebetulan ada teman, saya kasih tempat di sini. Ini Pak, saya mau memberikan sedikit titipan dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima Pak ya. Oh iya, terima kasih loh. Ya, sekiranya bisa membantu gitu Pak ya, meskipun sedikit bisa meringankan, ya semoga lah gitu ya Pak ya. Iya. Bisa meringankan gitu beban iya, Bapak. Iya. Dan ini terima mohon kasih. Diterima. Oh iya. Oke, oh, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sama pemirsa Dhamma TV, silakan yang sudah memberikan titipan ini paket kepada Bapak, silakan. Apa itu? Ya pada akhirnya saya diberi hadiah apa ini? Belum saya buka ya. Saya sudah menyampaikan terima kasih sebanyak-banyak pada Dhamma TV. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini ya. Iya. Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya pamit, Pak ya. Oh, iya. Silakan dilanjutkan lagi ya, aktivitasnya. Terima kasih lah ya. Iya. Sudah, Pak, mari Pak ya. Ya mari. Demikian Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga tayangan tadi bisa memberikan hikmah bagi kita semua dari kegiatan Pak Sudar dalam bekerja sehari-hari, sangatlah gigih dan juga apa yang dilakukan meskipun sederhana, tapi beliau memang benar-benar pekerja keras. Dan bagi Anda yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, silakan kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera di bawah ini. Akhirnya Yohan yang bertugas dan kru Bodhicitta pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.